Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini. Ya. Baik, uh, untuk materi pertama kita akan membahas terkait chapter 10, yaitu tentang berke bekerja dengan teks. Intinya kita akan apa ya, uh, memanipulasi teks ya. Jadi uh, melihat teks dan sebagainya. Nah. Di dalam Linux ini sangat banyak sekali teks, ya. File, ya, file yang berupa teks, ya, baik di sistem maupun di yang lainnya. Nah, kalau di CLI ini, ya, ini ada banyak sekali istilahnya, tool-tool yang bisa digunakan untuk manipulasi teks, ya, seperti eh, buat istilahnya ini, kita, kita, meli, apa namanya, memanipulasi untuk processing kata atau word ya jadi kalau di Linux di Windows itu ada Word atau di Open Office dan sebagainya istilahnya kita untuk apa namanya mencoba untuk memanipulasi file yang berupa word ya istilahnya word processing nah yang pertama untuk melihat isi file ya untuk melihat isi file ini kita pertama menggunakan perintah yang namanya cat cat itu untuk melihat isi file ya yeah. dulu dokumen kita lihat isi filenya food. cat food nah jadi ini melihat isi filenya Selain untuk melihat isi file, perintah cat ini juga digunakan untuk meredirect ya, meredirect itu istilahnya e, memforward. Jadi misalkan keluarnya keluarannya apa nanti akan dibuat ke dalam e, apa namanya sebuah file atau apa namanya file-file yang lainnya. Nanti ada perintah sendiri ya yang digunakan untuk direct input dan outputnya. Nah, kemudian perintah cat ini, ya, ini ada beberapa, apa namanya, perintah-perintah yang lain yang biasanya digunakan juga untuk mendisplay halaman ataupun file. Ya, yang pertama ada perintah les, ya, perintah les ini digunakan untuk eh, melihat apa namanya isi sebuah file, ya, itu per page. Ya, perhalaman. Ya, istilahnya perhalaman seperti menggunakan perintah man itu ya. Kemudian ada more. More ini digunakan untuk hampir sama ya. Hampir sama perintahnya untuk melihat perhalaman. Istilahnya itu kita melihatnya perhalaman ya, patching ya. nah yang pertama adalah e, perintah less ya yeah, perintah less ini digunakan untuk e, apa namanya untuk melihat ya yeah, untuk melihat isi sebuah file ya yeah, itu per halaman jika memang nanti dia tidak cukup ditampilkan dalam satu halaman less word nah, nah. Karena saking banyaknya, ya saking banyaknya, uh, anda bisa ini ada beberapa apa namanya perintah-perintah uh, yang ada di situ ya. Contohnya adalah h, h itu digunakan untuk screen, ya nah, help help screen. Nah ini ada beberapa opsi ya, ada beberapa opsi h atau h kecil itu untuk mendisplay help, ya ada q, uh, q kecil. G besar atau ZZ itu untuk keluar. Nah, kemudian ada ada E ya, ada E untuk ke depan satu apa namanya? maju satu baris. Kemudian Y untuk mundur satu baris ya. Untuk F untuk maju satu window ya. Nah, ini ini beberapa perintah-perintahnya. Nah. nah, ini kalau kita enter sama aja sih, ya, karena saking banyaknya mungkin kita bisa gunakan perintah yang lainnya, ya, yang sering digunakan, ini ya spacebar dan sebagainya, ya, kemudian. Untuk mencari mencari sebuah kata dalam file tersebut itu kita bisa menggunakan tanda slash ya. Slash misalkan ya di sini slash. Misalkan di situ kita mencari kata frog. Nah, ini akan menampilkan semua kata yang mengandung frog. Misalkan lah nah ini akan menampilkan semua kata-kata yang ada kata lahnya ya yang mengandung karakter lah kemudian ada yang lain mungkin oke terus kemudian untuk apa namanya untuk keluar kita bisa menekan Q nah. Less ya, yeah. less word ini untuk melihat isi eh, apa namanya sebuah file dan kita berinteraksi di dalamnya. Beda dengan cat tadi. Kalau cat tadi kan dia hanya menampilkan isi, kita tidak bisa berinteraksi. Tapi kalau eh, less ini kita menampilkan isinya, istilahnya kita masuk, masuk ke dalam file tersebut untuk berinteraksi. Tapi kalau file kalau cat tadi dia hanya menampilkan isinya saja. Soalnya kita cat word ya. Nah, ini hanya menampilkan saja. Kita tidak bisa berinteraksi. Nah. Tapi kalau menggunakan less kita bisa istilahnya kita masuk ya, masuk masuk ke filenya tersebut. Kemudian ada perintah head dan tail ya. Head dan tail ini digunakan untuk mendisplay ya atau melihat isi sebuah file itu hanya beberapa baris saja ya di awal beberapa baris awal ya beberapa baris awal saja nah misalkan kita ingin melihat uh, beberapa baris di file ini ya file etc sysctl.conf ya. jadi uh, head dan tail kalau tail ini dia uh, melihat isi file Paling belakang, ya, e, apa namanya? Bukan paling belakang ya, istilahnya itu e, apa namanya? Hampir sama dengan head, ya, hampir sama dengan head juga. Jadi melihat isi file di beberapa baris awal aja, ya. Jadi fungsinya sama seperti cat, cuma eh, dia hanya menampilkan saja, jadi tidak bisa masuk interaksi ke dalam filenya. Kan head. BTC. Ya. ETC, SIS, ETC, SIS, L, Nah, dia hanya menampilkan beberapa baris awal, ya, tidak sampai semuanya. Kalau CAT tadi, ya, kalau CAT tadi kan dia bisa menampilkan seluruhnya, Ya, nah ini cat dia menampilkan seluruhnya. Oh, head dan tail ini hanya beberapa. Nah, kemudian kalau diberikan opsi opsi tambahan, ya, ini ada main ya, main kemudian uh, angkanya ini akan menampilkan uh, berapa yang akan dit, apa namanya, berapa yang akan ditampilkan ya berapa yang akan ditampilkan berapa baris ya berapa baris yang akan ditampilkan ya berapa baris yang akan ditampilkan jadi n ini adalah baris ya baris contohnya di sini head misalkan kita head 5 etc sis JTL, con nah ini dia hanya akan menampilkan ya oh apa namanya kalau ini nggak bisa ya jadi tambahkan min misalkan tambahkan min Mau kurang minnya tadi ya nah ini hanya menampilkan lima baris awal satu dua tiga empat lima ya lima baris awal ya kalau TEL tadi lima baris terakhir ya lima baris terakhir kalau tel itu dari dari bawah ya baris bawah kalau head itu di atas ya. ini kita lihat ya ini kan kita lihat penuh tadi menggunakan perintah cat kita melihat penuh isinya ya jadi satu dua tiga empat lima jadi ini lima baris awal ya lima baris awal dan misalkan kita mau tail ya tail lima baris terakhir. Berarti nanti 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai di sini paling ya. Ail. Min 5. ETC. SIS. CTR. Nah, ini hanya menampilkan 5 baris akhir. ya 5 baris terakhir ya lima baris terakhir. Jadi n ini nanti adalah berapa baris yang mau ditampilkan. Terserah ya, mau kita menampilkannya terserah. Jadi head ini untuk menampilkan awal baris, kalau tail ini akhir baris. Ya. Ditambahi opsi min n, ya, min n. Ya. Ini untuk menambah misalkan kalau ini 5 berarti untuk menampilkan 5 baris awal. Ya, 5 baris awal. Kalau tail ini untuk menampilkan 5 baris terakhir, ya. Nah, kemudian ada uh, negatif ya, negatif value option ini digunakan uh, untuk apa namanya? Uh, hampir sama ya dengan tadi, hampir sama dengan yang tadi. Uh, kalau ini spesifik ya ditulis tapi kalau hanya ditulis main n ya seperti ini main n ditambahi opsi ya itu dia akan sama hasilnya main n tapi dia tidak tidak main ya main n 3 sama saja menampilkan 5 baris tiga 3 baris ya kita coba dulu head main n 5. Nah, sama. Jadi head main 5 sama dengan head main N5 itu sama. ini outputnya sama dengan ini. Begitu juga perintah tail ya. Tail main N5. ETC Nah, sama. Cuma perbedaannya adalah ini uh, langsung ya min 5, kalau ini uh, min n ini limanya plus, tidak negatif ya. Tiga, tidak tidak negatif. Ya, tidak negatif. Oke. Terus selanjutnya adalah uh, pipeline ya. Pipeline ini uh, apa namanya digunakan untuk memberikan output ya, memberikan output ke command yang lain. Jadi misalkan command ini dieksekusi maka nanti akan di out, uh, hasilnya itu akan di apa namanya uh, digunakan untuk referensi dari command selanjutnya. nah misalkan contohnya ini ya perintah ls etc itu kalau di kalau di apa namanya hasilnya kan seperti ini banyak ya semua ditampilkan tetapi dengan perintah head ini akan hanya ditampilkan beberapa opsi aja beberapa baris saja. ls contoh di sini ya ls LS, ya, ETC. Nah, ini kan banyak, ya. Nah, kemudian, LS, ETC, hasilnya itu nanti akan digunakan untuk perintah selanjutnya. Head jadi diberlakukan, istilahnya, ketika sudah muncul perintah LS, ya, hasil opsinya ini nanti kemudian langsung akan digunakan input-nya, output-nya digunakan untuk perintah head-nya ini. Nah, jadi hanya ditampilkan 5 baris awal ya. Ya, sedikit baris ya karena ini tidak ada ketentuan. Misalkan kalau kita tambahi min -10. Nah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 10. 10 baris 10 istilahnya 10 file awal ya, kalau ini melihat isi direktori, isi direktori ETC, kemudian yang dilihat hanya 10 awal, ya, 10 awal, isi 10 awal. Misalnya di sini ada beberapa lebih dari beberapa file ya, ini filenya banyak, maka ini akan dilihat 10 file awalnya saja. Misalkan contohnya ini lagi, ya. 15. Nah, akan dilihat 15 file awal, jadi hasil perintah LS ini, LS ETC, itu akan digunakan sebagai input untuk perintah head ini. Jadi ini hasilnya apa? Kemudian diperintahkan ini. Oh Berarti nanti hanya ditampilkan 15. Kemudian misalkan kita tail ya. Tail. ini terakhir ya, 10 terakhir. Gunakan untuk melihat 10 terakhir yang ini. 15 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya, sampai sistem D. Nah, ini. ini ya. Jadi perintah pipe ini digunakan untuk menggabungkan beberapa perintah ya digunakan untuk menggabungkan beberapa perintah. Jadi hasil perintah ini, hasil perintah pertama itu nanti akan digunakan sebagai input untuk perintah yang kedua. Itu adalah pipeline namanya. Pipeline. Terus kemudian misalkan ls nya, etc, ssh, 5NL. Nah, ini untuk menampilkan baris ya, kalian baris ya. Ini. Nah, ini bisa digabungkan lagi ya, perintah yang lain. Misalkan head min 5. Nah, untuk menampilkan baris 1 2 3 4 5. Jadi ini ada kalau ditambah perintah NL ini sekalian untuk menambah ini untuk mengetahui baris keberapa ya kalau tadi head itu kan kita tidak tahu ini baris keberapa tidak ada nomor barisnya ya kalau dengan perintah NL ini ada nomor barisnya akan tail lima baris lima baris terakhir itu nomor enam tujuh delapan sembilan sepuluh ya jadi NL sekalian digunakan untuk menampilkan barisnya. Di bola balik perintahnya sama ya, mau NL dulu, tile dulu, ya sama saja hasil outputnya. Kemudian ada perintah STDIN, ST, ST standar standar input, standar out ya. Kemudian ada standar error. Standar in ya, standar in itu input normal yang digunakan di keyboard. Jadi kalau kita mengetikkan ini, mengetikkan ls ya. ls ini adalah standar input. Inputnya dari keyboard. Ya. Kalau kita ketik enter, hasilnya apa? Ini adalah standar out. Ya, standar output ini standar in standar output ya. Jadi ini perintahnya ini standar in. Standar in itu perintahnya yang normalnya diketikkan melalui keyboard ya. Standar out itu adalah ini. Hasilnya ini, hasil dari perintah standar in ini. Kemudian kalau standar error, standar error itu jika eh, apa namanya? pesan error ya yang muncul dari perintah standar standar in tadi standar inputnya contohnya begini misalkan ls dokumen nah ini adalah standar error ya error dari sistemnya ya error dari sistemnya karena apa ini file ini nggak ada ya file ini enggak ada atau directory ini enggak ada ya no such file or directory ya, ini namanya standar error ya standar yang memang keluar dari sistemnya nah kemudian kita contoh standar out ya standar out sama saja sih ini tadi ini namanya standar out standar out itu output hasil dari perintah ya output hasil dari perintah itu namanya standar out Ya, kan, contohnya perintah echo line satu. Nah, ini intinya untuk apa? Namanya outputnya ya, untuk meng menghasilkan keluaran atau output tulisan line satu. Nah, kemudian ada beberapa uh, karakter ya, digunakan untuk... Jadi kalau standar output itu dia tampil di layar, ya, tampil di sini. Ini standar outputnya, ya, hasil dari perintah standar, ya, itu namanya standar output. Nah, ada lagi perintah, ya, ketika ditambahkan uh, tanda lebih besar, ya, ini lebih besar, kemudian example, sample.txt. Nah, ini enggak keluar, outputnya nggak enggak keluar di layar, tapi akan disimpan atau di read direct ke yang namanya file TXT ini. Coba kita lihat file TXT. cat uh, example txt. Nah, ini hasilnya ini. Ya. Jadi, dengan per, uh, perintah ini ditambahkan karakter ini, ya, karakter apa ya namanya ini ya? karakter redirect lah. Ini namanya karakter untuk redirect. Ya. Maka hasil dari perintah ini, perintah HO-Line 1 ini dia akan disimpan ke dalam perintah example.txt. Apa namanya? file, file example.txt. Kalau ini filenya belum ada, maka dia akan langsung membuat filenya. Sekalian membuat filenya. Ya. Sekalian membuat filenya. ya misalkan kita perintah ls ya ini ls isinya ini ya kemudian ls jadi direct kemudian ke isi dir isi dir misalkan dok txt nah LS-nya nggak muncul, perintah LS nggak muncul, tapi perintah LS ini nanti outputnya akan disimpan ke dalam file apa namanya file dir, dir -doc itu ya. Kita lihat, nah ini kan ada file dir Kita lihat isinya, cat isi dir.doc. Nah. Ini isinya ini isinya. sama isi file ya yeah. jadi perintah ini tanda lebih besar uh, lebih besar ini digunakan untuk uh, men redirect outputnya jadi outputnya tidak ditampilkan tidak ditampilkan di layar tetapi ditampilkan di file ya yeah. ditampilkan di layar tapi tidak ditampilkan di layar tapi ditampilkan di file Coba kita lihat lagi ya tadi isi cat example. Ini ya. Nah, misalkan kita perintahkan lagi ya. Misalkan kita ketikkan perintah lagi line new line Coba isinya bagaimana new line berarti baris baru ini ya new line Kita tambahkan baris baru ke example text isinya. Nah, new line akan di replace, isinya akan di replace ya, akan di replace isinya. Nah, biar nggak di replace bagaimana? Itu dengan double apa ya? Double arrow ya, double arrow atau isinya tandanya lebih besarnya ini apa namanya? Dua. Ya, ini namanya double arrow double anak panah. Misalkan kita tambahkan line 2. Add example. Nah, line 2 sudah masuk ke sini. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi misalkan 3. Line 4, ya sekalian 4. Bad example. Nah, ini nambah, ya. Nambah. Ya, kita tambahkan misalnya seperti ini. Nah, ini. Keluar barisnya. Ya. Jadi kalau uh, ini tadi, single arrow tadi, nah ya, satu anak panah tadi, dia akan menampilkan output ke file ya di direct tapi dia akan menimpa menimpa isi yang lama ya biar tidak menimpa isi yang lama itu menggunakan double row ya double anak panah ini ini nanti akan disimpan ke baris berikutnya baris setelahnya ya baris setelahnya Kemudian ada standar error, ya standar error sama tadi standar error itu start, error yang keluar e, sesuai perintah standarnya. Ya, keluar sesuai dengan perintah standarnya. Seperti tadi ya. ls doc tadi ya misalkan. Nah, no such file or directory. Berarti itu tidak apa namanya? eh ya. Jadi standar error itu nanti langsung akan ditampilkan di layar. Jika ada perintah yang salah atau perintah yang tidak dapat dieksekusi ya atau perintah yang istilahnya dieksekusi tapi outputnya tidak ada itu namanya standar error nah standar error ini hasilnya bisa kita redirect ya contohnya seperti ini ya ini misalkan kita akan redirect ya ls doc kita redirect sama ke output XTEMS. Nah, ini akan masuk, ya. Coba kita lihat, cat. Sebenarnya enggak masuk, ya. Ini ya. Coba kita lihat. Ya. Ya. Dia tidak masuk ke situ, ya. Benar. Oke. Okay. Oh ya. Yeah. Ya, berarti bukan output ya. Kita masukkan ke yang kedua. Error. Ya, error txt. Error. Nah, baru bisa ya. Jadi ini bukan 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 output, tetapi ini standar error ya. Ya, berarti menandakan bahwa dia bukan Bukan. Jadi, ini digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa ini adalah error, standar error. Ya, coba kita lihat, cat error.txt. Nah, ini tadi isinya ya. Jadi, ini bukan bukan output ya. Jadi, kalau output biasa, istilahnya hasil keluarannya disimpan di file, tidak ditampilkan. Itu apa namanya? Namanya standar output ya sedangkan ini ini bukan output tapi error maka dia diberikan opsi dua ya yang digunakan bahwa ini menandakan bahwa ini adalah uh, error ya error bukan bukan output makanya dia tidak bisa ya kemudian uh, meredirect multiple stream ya uh, ini diredirect multiple ya secara multiple oke kita contohnya ya ls doc pc ppp nah ini perintah yang pertama perintah ls doc ini hasilnya adalah ini ya yeah. Kemudian LS yang kedua, LS ETC PBP itu hasilnya yang ini. Ya, seperti itu. Nah, misalkan contohnya ini ya. Lagi kita masukkan ke example. Nah. Yang ini ya perintah yang ini, ini karena dia merupakan sebuah error, maka dia tidak tersimpan di output. ya, Tidak tersimpan di output. Dia tidak bisa tersimpan, seperti kasus yang ini tadi. ya, Yang ini, ls doc, uh, ini kan hasilnya ini ya, ls doc, ini dia error ya. Tapi kalau dia disimpan di output, dia tidak bisa. ya, Dia tidak bisa tersimpan di output. Ya. Maka dari itu isi file example nanti hanya hasil perintah yang benar, yang sesuai, ls, etc, e, L, e, cat, example. Nah hasilnya perintah ini tadi, ya, perintah yang bukan error, ya. Jadi yang disimpan hanya outputnya saja, output perintah, ya. Sedangkan ini error, ini tidak tersimpan, ya. Oke, misalkan seperti ini. E kita tambahi. Kalau error tadi kan standar error kan ditambahkan 2. Angka 2 kita masukkan ke sini. Nah. Kalau dengan perintah ini, ya, errornya masuk ke sini. Ke error TXT tetapi perintah yang bisa dijalankan ini langsung di, eh, apa namanya tidak bisa diredirect ya karena ini hanya meredirect eh, errornya saja standar errornya ya standar errornya yang di-redirect, disimpan di file yang namanya error txt sedangkan yang ini nggak bisa ya yang L, yang ls etc ini nggak bisa Atau mungkin kita bisa gabungkan perintahnya ya. Misalkan ls doc seperti ini ya. Kemudian kita sampaikan ke pipeline ls doc Or. Nah, ini baru kesimpan semua. Jadi outputnya nanti ini akan ditampilkan di sini, ini akan ditampilkan di file ini. Ya. Jadi menggabungkan dua perintah menjadi satu. Ya. Kalau yang error dimasukkan ke yang error, yang doc, uh, yang 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 output dimasukkan ke yang output tadi. Jadi tetap yang error dia tidak bisa menggunakan perintah ini single arrow tapi harus ditambahkan dua plus error. Dua ini menandakan bahwa dia adalah standar error. Nah, ini sama juga, ya, sama juga, ya, itu menggunakan perintah dan, ya, misalkan seperti ini dan 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 n ya ini kita simpan ke all nah perintah ini ya ini sama saja dengan ini tapi ini disimpan ini disimpan dengan dalam file yang berbeda ya kalau ini disimpan dalam file yang sama itu dengan menggunakan dan single arrow coba kita lihat cat all nah isinya ini Jadi ini untuk meredirect baik output maupun error standar error ya untuk meredirect baik output maupun standar error. Kemudian intinya sama ya fungsinya. Kalau uh, hanya ini, kalau hanya tanda lebih besar, dia hanya mena, um, akan menyimpan, menyimpan output. Kalau dua lebih besar, ini hanya akan menyimpan error. Kalau n lebih besar, dia akan menyimpan baik output maupun error. Ya, ini. Sebenarnya jadi satu. Nah, kemudian standar in ya. Standar in. Akan kita add hello ya. Ini input ya. Hello. Nah, dia akan menampilkan hello ya. Nah, langsung ditampilkan. Outputnya langsung ditampilkan. Ya, kemudian, nah, ini namanya input, 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 ya. Untuk keluarnya Ctrl C, ya. Ini bisa digunakan untuk membuat apa namanya apa isi file ya, isi, membuat file ya, membuat file dan mengisikannya nya cat baru txt. Kita lihat isinya. Hello. Oh, are you? Nah, ini tadi kalau kita menggunakan cat ini saja itu kan kita setiap kita mengetikkan itu langsung akan dioutputkan di bawahnya. Setiap kita mengetikkan akan dioutputkan di bawahnya. Setiap kita mengetikkan akan dioutputkan di bawahnya. Kalau di sini nanti ini hasil perintah ini dia akan apa namanya masuk ke disimpan ke file ini. Fungsi redirect nih ya, akan di redirect di sini. Sudah. Ya. Kita lihat cat baru. Nah, isinya sama. Jadi kalau hanya cat saja, setiap kita input langsung di outputkan di bawahnya. Setiap input akan di outputkan di bawahnya. Setiap input akan di outputkan di bawahnya. Tetapi kalau ini input dia masuk dimasukkan ke file baru. Input lagi outputnya akan dimasukkan ke file baru. Input lagi outputnya akan dimasukkan ke dalam file baru. Maka ketika kita lihat isi file baru ada ini ini input, ini outputnya ya, outputnya. Ini inputnya dari, inputnya di sini, outputnya ada di sini. Ya. Nah, kemudian ada perintah e, tr, tr ini digunakan untuk e, apa namanya ya, mengambil beberapa karakter ya, beberapa karakter. A min Z, A Z. nya kita T, R, A, -Z. Nah, ini ya, dia akan mentranslate ya, mentranslate grup, ya, istilahnya eh, apa namanya mengganti, mengganti grup. Ya, contohnya ini ya. Oke, ini yang diganti ini adalah yang A, huruf A-nya. Nggak, ini harusnya nggak, nggak seperti ini. R, O, A, A ini. A sampai Z harusnya. A, Z. Pantesan tadi yang yang ditranslate adalah yang asal saja ini. Jadi ini menggantikan huruf kecil ke huruf besar semua. Nah, ditranslate ke huruf besar semua. Ya. Nah, kemudian ini ya kita misalkan Outputnya itu akan kita simpan ke dalam film eh, ke dalam ini ya ke dalam file translate, misalkan .txt. Assalamualaikum sistem operasi Linux. -lin. Nah itu outputnya enggak di bawahnya, tapi akan disimpan di file translate-nya cat translate. Nah, uh, sebentar, cat translate. Oh, nggak pakai ini, ya? Nggak pakai redirect. Ya. Oh, keliru, keliru. Ya. Yeah. Tandanya menggunakan tanda lebih kecil. Kalau ini kan output, ya. Kalau ini output, kalau ini kan input. Kalau input, dia tandanya lebih kecil. tandanya lebih kecil. Kita lihat, cat okay, translate. Oh, belum, 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 belum. Tadi outputnya gimana tadi? Ya, sebentar. Oh ya, kosong karena isi file file translate ya, itu kosong ya. Jadi Uh, file translate ini nanti akan dijadikan input ya akan dijadikan input untuk langsung dimasukkan ke sini ya misalkan kita um, apa namanya kita masukkan file ya cat translate Seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita gunakan perintah ini tadi. Nah, hasilnya akan di sini. Ya. Akan ditampilkan di sini. Jadi ini sebagai input translate txt ini isinya sebagai input perintah ini. Ya. Hasilnya akan menjadi input perintah yang ini ya. Jadi ini namanya standar input Ya. Kalau tadi ini kan inputnya manual, ya. Kita inputkan sini, kemudian manual langsung dirubah ke dalam bentuk uh, huruf besar, ya. Tapi ini inputnya dari file, dari file dimasukkan ke perintah ini. Nah, ini kebalikan dari perintah output tadi, ya. Kalau yang output tadi, ya. Kalau yang perintah yang output, yang ini hasil perintah itu disimpan di dalam file. Tapi kalau yang input isi file dijadikan sebagai input perintah. Ya, ini kebalikan. Ya, kebalikan dari yang tadi. Terus kemudian ada perintah short. Short ini digunakan untuk eh, apa namanya? mengurutkan ya. Short itu digunakan untuk mengurutkan. Misalkan contohnya di sini lihat head 5 etc oh enggak ini aja deh ini ls oke ini aja ini ls head min 5 kita masukkan ke isi txt nah kita lihat print isinya cat isi aduh cat isi nah ini ya lima ya lima awal ya lima awal atau misalkan kita lihat di sini, ini kayaknya sudah terurut, ya. Mungkin kita ambil yang acak. Ya ini tadi ya, perintah ini. Head, 95, EDC, PassWD. Kita redirect, ya, hasil input-outputnya kita redirect, kita simpan ke file my MyPassWD password, my password. cat ya, My password. Nah isinya ini ya. Nah kemudian perintah short digunakan untuk mengurutkan ya, mengurutkan secara uh, alfabet. Short. My password nah diurutkan secara alfabet mulai B D R S S nah sebenarnya fungsi-fungsi ini digunakan untuk apa sih nah ini biasanya digunakan oleh para admin sistem administrator itu untuk mencatat log ya log log jadi misalkan ada kalau di jaringan itu misalkan ada log intrusion misalkan ada yang apa untuk mencatat mencatat siapa saja sih yang mengakses apa namanya Server, ya, bener nggak sih ini yang mengaksesnya? Digunakan biasanya digunakan untuk apa namanya membuat log, ya membuat log, digunakan untuk dipelajari ketika nanti suatu saat ada permasalahan di sistem, itu akan tahu penyebabnya apa. Ya biasanya menggunakan ini, ya. Jadi perintah-perintah ini nanti biasanya digunakan untuk membuat log, log, ya biasanya di server. Ya, biasanya menyimpan berbagai permasalahan. Misalkan ada masalah server, nanti kita lihat lognya, ya, lognya. Ya, untuk menyimpan log log. Nah, kemudian uh, tadi ya short short itu ada beberapa uh, option ya. Ada T ya T kemudian titik 2 Ya. Itu digunakan untuk apa? Namanya eh, digunakan untuk apa? Eh, istilahnya menambah eh, separator, itu apa ya? Pembatas, ya. Menambah pembatas di antara option yang lainnya. Nah, kemudian ada k3 ya ada K3 contohnya di situ. K3 itu digunakan untuk misalkan fill K3. Kalau kalau di Excel itu kan ada fasilitas short ya, short by apa? Nah biasanya kan ada kolom ya digunakan per kolom. Ya, kalau ini adalah fill ya fill K3 biasanya eh, ya, itu dari sini satu dua tiga ini ya dari sininya. Satu, ya, satu, dua, tiga. Atau kalau dari di sini, fill itu ya, ini fill ini dipisahkan dengan tanda ini, tanda koloni. Fill satu, fill dua, fill tiga, ya, fill tiga, fill empat, fill lima, ya, fill enam, ya. Jadi untuk apa namanya? membedakan antar fill. Oke, misalkan kita ambil contoh saja, main T, main N itu untuk spesifiknya, spesifik. Jadi kalau kita mau mengurutkan secara spesifik itu ditambahi option main N, dan main K3, K3 itu fill ketiga 3 Ingat ya tadi, kalau short saja dia akan diurutkan secara alfabet, ya. B, D, R, S, S. Tapi kalau ini ini nanti akan kita akan dilihat dari file ketiga satu ya dua tiga oh kurang spasi nah kita lihat di sini dia sudah tidak berdasarkan alfabet tadi tapi berdasarkan file ketiga satu dua tiga. 0 1 2 3 4 ya. Jadi diurutkan berdasarkan field yang ketiga. Misalkan kita mau mengurutkan berdasarkan eh mana ya? Field yang 1 2 3 4 5 misalkan. Ya tinggal dirubah aja. Nah, ini akan berdasarkan ini. Satu, ya, dua, tiga, empat, lima. Ya, hampir sama dengan yang di depan. Ya, karena kebetulan sama hurufnya. Ya. Oke, ini mente, short mente. Short mente digunakan untuk option, ya, menambahi option yang di belakangnya. Ini. Kemudian untuk uh, r ya r itu untuk membalik ya kalau tadi urutannya dari istilahnya kalau misalkan dari kecil ke besar ya kalau ini dari besar uh, ascending ya kalau dari tadi yang short biasa itu ascending kalau yang descending itu menggunakan perintah main r ya contohnya gini short main R, bisa nggak ya? My short. Nah, ini. Secara descending. Kalau yang short saja, ya, short my password. Nah, ini kan secara ascending, ya. Short ini secara ascending, tapi kalau short main R itu secara descending. Ya, mulai dari besar ke kecil. Kalau yang biasa itu dari Kecil ke besar, ya nah ini sudah ada ya. Jadi, kalau K tadi, K ini e, untuk mengurutkan berdasarkan kalau di Excel itu kolom ya. Kalau di sini, fill tadi urutannya ya satu, ya dua, tiga, empat, lima enam tujuh ya jadi antar 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 field dibatasi dengan ini ya dibatasi dengan atau kita ganti saja misalkan bukan ini ya misalkan kita tan kasih tanda biar batasnya jelas hmm. Oh, nggak bisa ya. Tetap ini ya. Tetap dibatasi dengan ini, tanda titik dua. Nggak bisa dirubah karakternya. Jadi ini, tetap dibatasi dengan titik dua ini. Seperti itu. Nah, ini menggabungkan beberapa ya, menggabungkan beberapa eh, sorting, proses sorting ya. Akan ketik ini kita buat Nah, kita ini descending descending titik txt kemudian kita lihat short ini ascending txt cat nah. descending Nah ini ya tadi ya urutannya mulai dari yang besar ke kecil. Cat ascending. Nah dari kecil ke besar. Ini fungsi short ya, fungsi short. Ini fungsi short. Kalau K itu eh, tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini diurutkan berdasarkan fill ke berapa. Ya, Berapa. Kemudian, ada perintah eh, WC. Ya. Ini bukan WC umum, ya. WC, ya, perintah WC ini digunakan untuk eh, apa? Namanya memperlihatkan eh, apa? Namanya eh, beberapa isi, ya, beberapa isi yang di situ itu apa namanya ada berapa baris ya untuk menghitung baris yang ada di dalam uh, file tersebut ya, atau direktori tersebut itu ada berapa baris isinya isinya ada berapa ada berapa ya ada berapa misalnya kita lihat perintah wc etc passwd Nah, ini ada 37 ya. Ada 28 baris ya. Ada 37 word ya, ada ukurannya ada 1,4 mega ya. Jadi baris pertama ini ini merupakan eh, apa namanya? nilai pertama ini merupakan baris, nilai kedua itu kata, berapa kata ada berapa kata di sana, kemudian ini ukurannya, ya, kemudian ini filenya. Dan kita coba kita lihat, ada beberapa opsi ya, ada beberapa opsi untuk perintah wc ini L ini untuk menampilkan jumlah barisnya saja W untuk menampilkan jumlah word atau kata ya kemudian C itu digunakan untuk menampilkan ukurannya ukurannya saja ya kalau wc itu semuanya kan ditampilkan ya baik baris kemudian jumlah katanya Kemudian juga ukurannya, ya. Kemudian nama filenya. Nah, tapi kalau hanya ingin menampilkan barisnya saja, kemudian hanya menampilkan eh, apa namanya jumlah katanya saja untuk menampilkan ukurannya saja, ini dengan opsi-opsi yang ada di sini. Ada L, ada ada W, ada C, ya. Kemudian ada perintah lagi yang digunakan dalam teks itu adalah perintah cut. Perintah cut. Perintah cut ini digunakan untuk apa ya? Istilahnya itu untuk membatasi, ya, membatasi. jumlah ya jumlah kolom dalam suatu teks ya dengan batasan tertentu. Coba kita cek saja. Lihat di sini. Cut. at Cut. Okay. At, D. Yeah. F1 lima Kapil R number form satu sebelah oh ya boleh ya, di ada spasinya ya. Ini untuk menghapus kolom ya, menghapus kolom. Kita lihat uh, apa namanya isi ya, my password ini sebenarnya ada banyak sekali ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, ya, lima, enam, tujuh, ya, ada tujuh. Jadi di sini ini hanya apa namanya? kolom ke-1 2 3. Itu yang ditampilkan hanya kolom 5 sampai 7 ya ini. Yang lainnya di-cut. Jadi untuk eh menghapus cut-cut itu apa ya? memotong ya, memotong tampilan ya, memotong tampilan. Kalau aslinya kan ini ya, ada 7, ada 7 kolom ini ya. 1 2 3 4 5 6 7. Tapi karena dekat ya yang ditampilkan hanya 5 sampai 7, 7 saja. coba misalkan kita yang lain ya, coba cut 1 sampai 3. Nah, yang ditampilkan cuma ini aja. 1 2 3 ini ya. Jadi cut itu untuk memotong fill atau kolom ya untuk memotong file atau kolom. Kemudian coba perintah ls min l juga. Nah, ini ada berapa baris ya ini? Coba ls min l Ini ada 34 baris ya ada 34 baris, ya, yeah. 34 baris. L, asmin, L. 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 ya ada 34 baris ya. Di sini ada 34 baris. Oke, misalkan kita mau perintah itu ya. Cut C1 plus 50 min. Nah. Ini berarti dia memotong 1 2 3 ya. 1 2 3. Eh bukan. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini spasi sebenarnya harusnya di apa namanya? dihitung juga ini ya satu, dua, berarti hanya menampilkan dari satu uh, lima lima puluh min satu tiga satu uh, satu dua sama yang terakhir ya sama yang terakhir nah ini ada beberapa ya ini tipe karakter ya Karakternya satu, oh berarti ini yang ditampilkan, kemudian e, karakter 11 ya, karakter ke 11 ya, jadi dihitung karakternya, spasi masuk sebagai karakter, ya, kemudian dan file name, jadi ini menghitung jumlah sini ya, ya, menghitung jumlah ininya. Jadi dihitung ya satu, dua, dan sebagainya. Ya. Jadi perintah cut untuk mengekat fill. Kalau yang ini dalam kasus ini dia mengekat karakter keberapa? Ya karakter keberapa? Kemudian ada content filter itu menggunakan perintah grab digunakan untuk menyaring ya untuk menyaring grab bus etc pas nah, ini ini untuk menyaring kata bus ya yang ada di dalam apa namanya ini direktori etc pas menyaring ya tertentu kemudian ada uh, itu men C ya men C main C itu untuk menghitung ya menghitung menghitung jumlah karakter yang ada di filternya itu. Grab, main Bas. Ada tiga. Ya, di sini ada tiga bas. Ya. Satu, dua, tiga. Ada tiga bas. Silahkan kita lihat. Eh, ini PWD dokumen ya. Grab, txt di home um, admin Ini bisa directory ya, tadi nggak bisa. Grab C, Oh, nggak bisa. Jadi hanya bisa file ya. Nah, coba kita lihat tadi isi filenya. Cat example. itu sedikit. Oh, cat isi tadi ya. Cat isi directory doc. Nah, coba kita lihat apa namanya ini ya. grep txt txt nah ini dia menampilkan isi file yang itu uh, itunya txt ya kita lihat min c ada berapa sih yang berekstensi txt das 18, ya ini ada 18. Jadi ada objek di TST, alpha dan sebagainya. Ini ada, ya. Jadi untuk uh, menyaring konten, isi file, ya untuk menyaring konten atau uh, apa namanya, memfilter isi filenya, ya. Memfilter isi file. Kemudian ada grab, min, n ya mendisplay original line number. Ini coba kita coba ya. Ini dia ke nomor keberapa ya di dalam urutannya ya. Di dalam urutan di dalam isi file ini dia nomor berapa? Di isi ini Coba kita lihat as a cat isi directory txt nl nah kita lihat objektif yaitu kolom ketiga baris ketiga alpha plus ini dan sebagainya ini runtutan sampai ini ya ini urutan semua Kemudian oh ini sampai 10 ya. 3 sampai 10 itu urut. Ya, 3 sampai 10 urut ya. Kemudian mulai baris ke 12 ya, 12 itu eh 12 sampai 18. 12 sampai 18. 12 sampai 18. Ya, oke. Okay. Jadi itu Ya. Eh, nah, dia berada di baris ketiga di dalam isi direktori TXT ini, ya. NL ini untuk menampilkan baris ya. Kemudian -v main -v main itu apa namanya ya? digunakan untuk menginvert invert itu apa namanya yang tidak sesuai dengan apa namanya kebalikan ya kebalikan ya kebalikan dari inputnya mari kita contohkan grab main v. Nah, jadi menampilkan eh, uh, konten itu selain dari txt tadi, ya, jadi kebalikan, ya. Kalau main n tadi digunakan untuk menampilkan sesuai apa namanya sesuai uh, syarat, ya. Ini kan syarat ya, ini termasuk syarat. Ini termasuk syarat tadi ini, ini syarat. Kalau main V ini kebalikan dari syarat. Jadi kalau main V TXT berarti menampilkan isi konten selain TXT, ya, menampilkan isi konten selain TXT. Kemudian ada main uh, I. I ini digunakan untuk apa namanya ya? menampilkan konten yang mengandung ya, mengandung. Kalau ini tadi kan TXT yang mengandung kata. Contohnya misalkan di sini kita coba main i ya, mengandung kata main i main i. Coba kita lihat dulu isinya semua. mengandung kata um misalkan um si direktori nah ini ada number ya yeah. um ya yeah. cuma sedikit ya coba mengandung yang lainnya alfa misalkan. Grab min i kemudian alfa. Nah ini. Ya. Oke. Itu Oke, terus kemudian di sini ada Ekspresi ya, basic ekspresi reguler uh, ini digunakan untuk apa? Namanya uh, dalam perintah Grab ya, maupun more atau less. Jadi, untuk menampilkan uh, berapa sih, berapa karakter dan sebagainya ya uh, di dalam ini, di dalam perintah uh, Grab, more dan less. Kalau ini, ini apa ya? Strip itu single karakter, kemudian ada kurung siku, ya kurung siku itu eh, karakter yang sesuai di dalam ini, jadi menampilkan karakter yang sesuai yang ada di sini syaratnya, kemudian tanda bintang itu karakter yang eh, di depannya mengandung apa gitu ya, jadi yang diawali dengan apa, kalau ini digunakan untuk beberapa line ya dolar ini digunakan untuk last karakter kita lihat sini red 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 nah ini ada red ada if ada rot, read, dan sebagainya. Nah, misalkan kita ingin mencari kata yang awalnya r diselingi dua atau dua dua karakter, kemudian di belakangnya diakhiri dengan f. Grab. itu apa tuh? Tanda Besar, kemudian R titik titik F, pet titik txt. Nah, ini. Jadi ini untuk menampilkan eh, isi file yang depannya hurufnya R, kemudian ada karakter kedua, ketiga, dan diakhiri dengan huruf F. Jadi ada empat karakter ini. Ada empat karakter. Kemudian ad, uh, contohnya yang lain sama juga sih sebenarnya ya. Misalkan diawali dengan D, N D. D, Nah, itu ada read dan read. Read dan read, ya. Misalkan kita punya uh, read dan rot Ya, jadi ada hanya tiga karakter ya kemudian selanjutnya kita grab satu dua tiga empat Nah, ini digunakan untuk eh, menampilkan kata yang minimal satu eh, empat ya 4 karakter ya di sini Minima, eh, minimal empat karakter ya kalau lebih boleh ya berarti ini untuk menampilkan minimal empat karakter ya kata-kata yang eh, minimal empat karakter makanya dia di sini dia 5 masuk ke sini. Jadi minimal 4 karakter. Misalkan ini ada 5 ya. Ini ada 5. Ya, hanya satu ya, minimal 5 karakter ya, hanya satu. Karena yang lainnya di bawah 5 karakter. Kemudian kita coba add profile profile. Oh, ini kayaknya labnya nggak cukup ini waktunya ya, karena ini banyak sekali nih ya. Ini kemudian kita cari yang berwujud angka ya, grab, grab ini berupa angka ya, pokoknya karakter yang isinya angka 1 sampai sepuluh, eh, satu sampai profile. Nah, jadi dia menampilkan yang isinya ini. Ya, karakter-karakter ini. Angka, ya, angka. 37 ini kemudian HF2doc dan ini. Ya, Kemudian eh, kita lihat lagi tanda lebih itu tanda pangkat ini ya. Tanda pangkat. Nah, ini hanya menampilkan eh, karakter yang terdapat simbol angka ya simbol angka di mana dia eh apa namanya negasi ya negasi itu apa ya dilu, e, di lu apa namanya selain ya selain yang ada di itu di dalam e, kurung ya di dalam kurung Ya, jadi, selain apa namanya, uh, kalau yang itu tadi kan menampilkan semua ya. Kalau yang pertama ini menampilkan semua ya, menampilkan semua. Nah, kalau ini menampilkan selain ya angka ya, menampilkan selain angka ya. Tapi kalau barisnya ini ya, ini dilihat dari uh, barisnya ya. Jadi, kalau barisnya ada angkanya, dia akan tetap ditampilkan ya. Contohnya ini. Tapi dia tidak di-highlight. Ya. Ini angka ini enggak masuk. Ya. Kalau ini tadi, ini menampilkan baris yang ada angkanya, yang tidak ada angkanya, tidak ditampilkan. Contohnya ini ya, ini kan tidak ada angkanya tadi, ini tidak ada angkanya. Tapi kalau yang ini, selain yang tidak ada angkanya, itu dia di-highlight. Ya. Tapi kalau yang ada, dia akan diputihkan seperti ini ya. Kemudian ini ya, tadi. Ada yang belum ada yang belum presensi ini ya? Ada presensi manual? Ada yang presensi manual enggak ya? Coba saya lihat. jadi mana tadi? Ntar. Kayaknya mau habis. Jadi manual hanya satu ya. 20, 12, 1, 7, 3, 8. Oke, sudah. Oke, saya teruskan ya. Ket, ini coba kita grab R bintang RE bintang D nah ini eh, diawali dengan R dan E jadi diakhiri dengan D ya ada R ya ada RE Ya, ini R masuk ya, ini R masuk karena apa? Dia ada D-nya ini. Ya, diawali apa diakhiri dengan D, diakhiri dengan D. Diakhiri dengan D. Nah, kemudian yang selanjutnya ini menggunakan R kemudian ya, bracket. Kalau bintang tadi kan digunakan untuk apa namanya? Menampilkan satu huruf terakhirnya D. Ya. Kalau ini, satu huruf terakhirnya D, kemudian ada di tengahnya ada O dan O atau E. Ya, makanya di sini ada read, read, road masuk ya. Ada read, ya. jadi ini O atau E-nya dimasukkan ke situ. Ini apa ya? Z Kemudian kita grab, back Z bintang, not phone. oh ini enggak ada ya, oh grab ya, bukan grab, keliru, grab. ini isinya hampir sama dengan rednya ya. Z bintang. Z bintang nggak ada ya. Di situ nggak ada, makanya dia ditampilkan semua. Kemudian ada grab E bintang. Berarti ada E-nya. Ya. Ada E-nya di depan. kata e ee Oke. Berarti minimal eh namanya di sini ada double e-nya ya. Minimal 1 e, eh, minimal e-nya 1 e, ada 1 e-nya. Oke, ini -E. sama ya. Ini juga sama, oke. Ini regular ekspresi, ya. Ini digunakan untuk tanda tanya, itu sama dengan karakter sebelumnya. Plus, itu diulangi, ya. E plus, itu yang ada perulangan e-nya minimal satu, ya. Kemudian ada. Gray, apa namanya, gray atau gray, karakter gray atau grey. itu dengan main A. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perkuliannya, saya akhiri nanti saya akan upload ya. Oh ya untuk ujiannya nanti seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan menggunakan ujian dari Netak, sertifikat lindung esensial yang midterm ya di situ kan ada uh, soal midterm ya midterm exam itu yang akan kita gunakan untuk ujian UTS baik begitu teman-teman saya akhiri assalamualaikum uh, saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh